Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue Fit Ramadan di channel gue. Tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini. Thank you banget yang udah like, comment, share, dan subscribe channel ini ya guys ya. Kembali lagi ke konten kesayangan kita, PES Mobile ya guys ya. Jadi kali ini gue mau main PES Mobile lagi. Jadi kemarin tuh ada request, Bang, coba Bang Dodo jadiin back gitu ya. Oke, gue bakal jadiin Ronaldo sebagai back ya. Jadi Bang Dodo bakal menjaga pertahanan Sweaker FC ya. Bakal berduet dengan Campbell dan Beckenbauer. Oke, di sini gua udah naruh Ronaldo jadi seorang center back ya. Mendapatkan rating 73 ya. Kecocokan 80%. Oke, sip. Kita lihat dulu squad lawan Bang Dodo. Jadi nunggu bola depan gawang. Ini nanti bakal bertemu nih Bang Dodo gua sama Bang Dodo lawan ya. Jadi sama-sama nunggu bola depan gawang ya. Sama-sama marking Bang Dodo dan sama-sama nunggu bola depan gawang. Ini bakal lucu banget sih, bakal seru banget ya. Oke, Sweaker FC bakal berhadapan dengan Brotherhood FC ya. Brotherhood sama-sama make Munchen ya. Oke, Messi mulai kick off babak pertama ya. Vera ke belakang, ada Bang Do, kita lihat. Cantik sekali umpan dari Bang Do ya. Vera, Messi. Ini musuh pasti terheran-heran kenapa Bang Do dijadiin seorang back ya. Rashford, apa jadi pemirsa? Sayang banget dapat diambil nih. Brotherhood, Gullit. Campbell ke belakang saja guys ya. Ada Ceh. Ceh Gaming ke belakang lagi. Beckenbauer santai saja, ada Sweaker FC guys ya. Vera umpannya terlalu lemah sehingga dapat direbut oleh anak-anak Brotherhood. Bang Do, Ronaldinho cantik sekali dapat mengambil bola dari belakang guys ya. Rashford kepada Ronaldinho, melewati satu pemain. Ronaldinho menusuk. Dia memberikan umpan kepada Messi, tapi dapat diambil oleh Xabi Alonso. Dia keren banget sih. Seru banget sih, seru. Neymar. Ayo Bang Do. Vera, cantik sekali. Aduh, pelanggaran cok. Ini bahaya banget nih pelanggaran daerah sini ya. Oke, semoga ya tidak terjadi gol ya guys ya. Roberto Carlos terlihat mengambil ancang-ancang. Roberto Carlos, blessing yang tidak lemah dari seorang Roberto Carlos ya. Peter Cech kembali, santai saja. Beckenbauer kepada Campbell, Campbell kepada Vera, Vera kepada Beckham, cantik sekali. Beckham kepada Messi, Messi putar badan kepada Ronaldinho, umpan terobosan langsung kepada Rashford dapat wajur, hampir saja Rashford GG Gaming guys ya, langsung saja melakukan tendangan yang sangat keras dengan kaki kirinya, tapi sayang 5 cm di samping tiang gawang ya. Banyak sekali pemirsa, Bang Do! Saja Sweaker FC ke bebolan gaming ya guys ya. Ayo guys, ini bahaya nih, corner nih. Bahaya nih, Bang Do! Lagi-lagi Bang Do! Mana nih Bang Do gua nih, yang marking posisinya Bang Do. Ini lucu banget nih, Bang Do ketemu sama Bang Do nih. Oke, Beckenbauer saja, tapi dapat diambil oleh Bang Do. Blessing Bang Do. Mudah saja bagi Peter GG Gaming, guys. Bigam, cantik sekali. Ini belum ada serangan ya, pemirsa. Messi, cantik sekali. Waduh, dapat diambil lagi. Messi, bahaya nih. Ayo, Arnold, ayo, bisa kamu. Ah, kan bisa. Arot, iya cantik. Rume, cantik sekali kepada Messi kepada Rume. Apa yang terjadi kiper naik guys? Gol! Antara Messi. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kipernya, brother? Kok bisa-bisa naik, guys? Dia belum tahu nih, King Leo Messi nih. Belum tahu King Leo Messi. Ya.
Swagger FC unggul 1-0 melalui King Leo Messi ya, di luar kotak Penaldo ya. Belum tahu Messi nih. Ini lagi nih buat Messi nih. Ini ambil nih. Julid. Apa yang terjadi pemirsa? Cantik sekali Vera ke belakang saja. Arnold Gigi Gaming guys. Ke belakang Vera. Kepada Beckham, cantik sekali. 1-2 diberikan oleh Anal Swagger FC. Cantik sekali Beckham kepada Vera kepada Messi ke samping, dapat diambil. Sayang sekali bola dapat dipotong guys. Lagi-lagi bikin bower. Cantik sekali Beckham. Rume ditarik guys. Aduh. Selesai sudah babak pertama, di mana Swagger FC unggul 1-0 dengan Brotherhood. Kita lihat dulu nih manajemen skuad. Bang Dodo staminanya masih oke banget. Ini emang bener-bener seorang back yang sangat tangguh ya, mampu menjaga pertahanan Swagger FC dari gempuran Brotherhood FC. Oke, ini lawan nih bakal pusing nih, kok bisa Bang Dodo menjadi seorang back yang sangat tangguh nih ya. Kita lihat kayaknya ada perubahan nih bagi Brotherhood. Kagak ada perubahan, masih memakai squad yang sama ya. Apa yang terjadi pemirsa? Ini sangat bahaya sekali Bang Dodo. Kedudukan menjadi 1-1. Sayang banget Swagger FC, di mana Bangdo gagal memarking seorang Bangdo. Bangdo ketemu Bangdo, jadinya Dodo. Oke, Swagger FC, ayo Swagger FC, ayo. Messi kepada Raspo, cantik sekali ya, tapi sayang boleh dapat diambil. Neymar serangan balik, Bill Owen serangan dibangun oleh anak-anak Brotherhood, cantik sekali ke belakang, santai saja. Carlos kepada Neymar kepada Gerard kepada Bangdo kepada Messi. Ada Ronaldinho yang ikut turun ke belakang, C pindah saja kepada Arnold cantik sekali, turun ke belakang, Messi kepada Beckham, cantik sekali yang anak-anak Swagger FC. Arnold lagi-lagi Beckham ketemu bola, Messi kepada Rume kepada Arnold, cantik sekali Rume hampir saja penaldo di mana Rashford. Kita langsung nendang sama yang ahlinya nih ya. Kita suruh nendang sama yang ahlinya. Biasanya Bang Dodo tuh suka nendang ke kiri. Kiri pojok ya, kiri pojok Bang Dodo. Bang Dodo gaming kita selebrasi dulu. Bang Dodo gaming bener-bener nih ya, seorang back yang sangat tangguh ya. Mampu mencetak gol lewat Penaldo ya, sesuai namanya ya guys ya. Waduh, GG Gaming guys. Bang Dodo mampu mencetak gol di pertandingan ini, gimana lawan juga berhasil mencetak gol lewat Bang Dodo ya. Jadi ada Bang Dodo di sini. Vera kepada Messi, cantik sekali. Messi kepada Rashford, cantik sekali Rashford Gaming. Beckham, Arnold. Apa jadi pemirsa? Arnold. Hampir saja Arnold menambah pundi-pundi gol. Kita ganti dulu nih Rashford sama Rume nih ya. Kita ganti dulu ya. Torres masuk, Mbappe masuk. Oke. Siap-siap nih ya, Brotherhood bakal diobok-obok nih ya sama Torres sama Mbappe Gaming guys ya. Gambel ya, Ronaldinho cantik sekali ke atas saja. Torres cantik sekali, first touch dari Torres ya, cantik sekali tuh. Beckham gagal lagi Beckham guys. Cantik sekali Beckenbauer kepada Beckham kepada Vera cantik sekali. Mbappe kepada Torres kepada Messi. Aduh, sayang banget Messi. Apa jadi pemirsa guys? Bangdo. Apa jadi pemirsa guys? Bangdo.
Bangdu mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Gimana Campbell gagal menjaga pergerakan dari seorang Bangdu dan gagal juga ya mengejar sprint dari Bangdu. Torres kepada Messi kepada Mbappe, cantik sekali Mbappe tarik belakang saja, hampir saja sesuai gerensi. Anak brotherhood mulai membangun serangan pemirsa. Apa terjadi pemirsa? Ayo Bangdu jangan lengah Bangdu, ayo Bangdu bisa Bangdu, bisa nih Bangdu. Hampir saja Bangdu brotherhood mencetak hat-trick di pertandingan ini ya. Waduh sayang banget Messi gagal ya. Ini bahaya nih guys. Pelanggaran guys, aduh wasit. Bola gak, aduh. Ini bahaya nih, bahaya sekali Bangdu. Ayo Bangdu, di menit-menit terakhir Bangdu. Cantik sekali Campbell, naik. Ciro. Cantik sekali. Aduh. Offset. Aduh, offset hampir saja Mbappe mencetak gol bagi kemenangan Slaker FC. Tetapi sayang sekali Mbappe berada di posisi offset selesai sudah, di mana Slaker FC hanya bermain imbang dua sama dengan Brotherhood. Di mana Brotherhood lebih mendominasi daripada Slaker FC ya guys ya. Kita lihat dulu rating Bang Dodo ya. Kita lihat dulu rating Bang Dodo berapa nih karena menjadi seorang back ya. Mana nih rating Bang Dodo? Bang Dodo mendapat rating 6,5 ya, 6,5 paling tinggi ya. Nggak tinggi-tinggi banget sih, paling tinggi di sini Messi ketiga, paling tinggi ketiga. Bang Dodo mendapat rating paling tinggi ketiga ya dari teman-teman lainnya, di mana Messi mendapat rating paling tinggi. Dan Rume berada di peringkat kedua dengan rating 7 juga. Berada di peringkat kedua ya. Sedangkan Bang Dodo berada di peringkat ketiga dengan rating 6,5. Kita lihat dulu musuh ya. Gimana Bang Dodo musuh mendapatkan rating 7,5 ya. Berhasil mencetak 2 gol. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak ya yang udah support channel ini. Thanks for watching guys. Sampai jumpa di next video. Ya Kaliga Suwek.